Kebakaran hebat yang melanda TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, diduga akibat pembuangan puntung rokok yang apinya masih menyala. Peristiwa kebakaran TPA tersebut terjadi sejak Sabtu, 19 Agustus 2023, lalu pada Senin, 21 Agustus 2023. Api kembali menyala hingga sulit dipadamkan dan area atau zona yang terbakar meluas karena banyak sampah kering ludah terbakar. Kapolsek Cipatat AKP Kusmawan mengatakan, terkait kebakaran ini pihaknya sudah meminta keterangan pihak keamanan dan pengelola TPA Sarimukti bahwa penyebab kebakaran ini diduga akibat kapasitas yang overload, kemudian ditambah kemarau, sehingga menimbulkan efek gas, metan, kalau sumber apinya diduga dari puntung rokok yang dibuang saat masih menyala. Ujar Kusmawan saat dihubungi, Senin malam, 21 Agustus 2023, adanya gas metan di tumpukan sampah tersebut menyebabkan api mudah menjalar dan sulit dipadamkan, sehingga kobaran api terus merembet ke tumpukan sampah yang lainnya. Demikian Hilman Kamaludin, Bandung Barat, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!